父から受け継いだ悪魔を滅する力、今日はゼロの太刀。その力を利用して氷の武器を造形している。あなたに勝ち目なんか少しもあるわけない。レイシー、俺がお前を止めてやる。どうか、仲良くな。フェアリーロー。Okay guys, di video sebelumnya kita udah lihat kelanjutan perjuangan Fairy Tail demi bisa melindungi Guild Fairy Tail dan juga negeri Fiore. Tak hanya Fairy Tail nih yang berjuang mati-matian, tapi juga seluruh guild di negeri Fiore ikut turun tangan untuk menghadapi kekaisaran Alvarez. Tapi, walaupun beberapa anggota Spirigan 12 sudah dikalahkan, belum kelihatan nih ada tanda-tanda kalau tim Fairy Tail dan yang lainnya bakalan bisa menghentikan Zeref dan pasukannya. Karena korban terus bertumbangan dari pihak yang lagi mati-matian melindungi, dan pihak Alvarez malah semakin kelihatan tambah kuat. Bakalan gimana kira-kira kedepannya peperangan yang berlangsung sangat sengit ini? Sebelum nonton, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Sekarang kita cus ke pembahasan alur cerita Fairy Tail part 70. Terobos aja, kuy! Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, Gildan akhirnya muncul juga nih ke medan perang untuk ikut baku hantam dengan pasukan Alvarez. Natsu dan yang lainnya tentu saja langsung bersorak senang karena sang penyihir terkuat Fairy Tail sudah datang. Dan kita tahu kalau Gildan sekarang akan melawan musuh yang ada di hadapannya saat itu, si mantan penyihir nomor 1 di Fiore, yaitu God Serena. Tapi karena God Serena yang ada di hadapan Gildan sekarang adalah hasil dari kekuatan Historia milik Nineheart, wajar saja kalau Gildan tidak merasa adanya energi kehidupan dari lawannya itu. Sementara itu seluruh anggota Fairy Tail yang lain termasuk Natsu, Grey, Erza, dan yang lainnya masih terus berusaha untuk maju dan menggempur pasukan Alvarez serta Spirigan 12 yang ada di sana. あなたの相手は私がする。わらわのテリトリーでうるさいハエだ。みんなが戦ってるギルドへの道を作るために。魔法が終わる。惜しいな。ほら野郎ども、ギルドは目の前だ。進め、覇者牽制。Di saat pertarungan sengit yang masih terjadi di luar, kini di dalam guild masih terdapat Irene yang sedang berusaha mengeluarkan Fairy Heart dalam tubuh Mavis menggunakan kemampuan sihir bernama Enchantment. Zeref juga sempat menyaksikannya tapi kemudian pergi keluar, dan tak lama setelah itu Nineheart menghampiri Irene untuk menyampaikan soal keberadaan Erza. Nineheart menyampaikan keraguannya untuk menyerang Erza lagi, tapi kemudian dengan dinginnya Irene memberikan perintah kepadanya untuk membunuh Erza. Waduh, tega bener ini emak-emak satu ya. Kita beralih keluar lagi di mana tentunya pertarungan demi pertarungan masih terus berlangsung. Beberapa anggota Fairy Tail dan Sabertooth juga berhadapan dengan beberapa anggota Spirigan 12, tak terkecuali Natsu dan Grey yang sedang bertemu dengan Infil. Dinginnya sihir es milik Infil bahkan bisa membekukan api milik Natsu dengan mudahnya. Sebelum kemudian Infil benar-benar menampakkan diri di hadapan Grey yang tidak membeku. Tapi, Grey si pengguna sihir es bahkan juga berhasil dibuat menggigil sama si Infil. Ternyata sihir Infil adalah sihir es murni, bukan sihir pembentukan es seperti yang Grey miliki. Karena itulah Grey pun sampai bisa kedinginan juga. ELD を倒す力だ。親父から受け継いだ悪魔を滅する力。今日はゼロの太刀。その力を利用して氷の武器を造形している。これは、この力は滅悪魔法。悪魔を狩る人間は正常な思考ではいられなくなる。なんだよ急に。残念。
Di tengah pertarungan mereka, Natsu berhasil melelehkan es yang membekukan dirinya dan juga Lucy, Juvia, serta Happy. Hal itu membuat Infil jadi sangat terpukau karena dia sudah mengira Natsu memang sangat kuat. Loh, Infil kok kayak kenal Natsu ya? Jangan-jangan Infil emang udah tahu juga nih siapa Natsu sebenarnya dari Zeref. Di saat Lucy juga akan bersiap-siap melawan Infil, tiba-tiba saja Brandis yang berukuran raksasa datang dan menangkapnya serta Natsu dan Happy. Brandis membawa mereka menjauh dari sana dan menyisakan Gris serta Juvia di hadapan Infil. Langsung saja Infil memakaikan kekuatan Ice Life atau rantai budak esnya kepada Gray dan Juvia. Dan kemudian, dengan teganya Infil berniat membuat Gray dan Juvia bertarung satu sama lain hingga salah satu dari mereka mati. Infil merencanakan ini semata-mata demi membangkitkan kegelapan hati Gray, karena dia tahu Gray lah yang akan menang. Jika kegelapan hati Gray bangkit dan menyatu dengan kekuatan Ice Devil Slayer-nya, Infil sangat yakin bahwa Gray akan bisa membunuh Natsu atau sang IND. Waduh! Ishiki ga aru uchi ni, Juvia wa kono inochi o tatsu! IND o taoseru no wa heika dewa nai. Kimi da yo, Gray. Dozo. 殺し合うのです。Di tengah itu semua, Infil sempat terkenang kembali ketika dirinya menanyakan perihal liontin yang selalu dipakai oleh Zeref. Ternyata dari sanalah alasan kenapa Infil bisa tahu soal Natsu. Liontin yang dipakai Zeref berisikan foto dirinya dan juga Natsu saat mereka masih kecil. Infil merasa kehadiran Natsu adalah penghalang bagi Zeref untuk bisa menguasai dunia dan mengalahkan Aknologia. Karena bagaimanapun, Zeref masih bisa dibilang sangat menyayangi Natsu. Kembali lagi pada pertarungan Gray versus Juvia yang sedang terjadi. Hati Juvia terus-menerus berkata untuk berhenti menyakiti Gray, tapi otaknya yang sudah dikekang oleh sihir budak es membuatnya tidak bisa berpikir dengan baik. Di tengah itu semua, Juvia pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan sihir tersebut dan hendak membunuh dirinya sendiri agar dapat membebaskan diri serta Gray. Terima kasih desu. Gray-sama. Bakara! 自らの命を 2人同時に自らを 傷つけたくない だからこうしたのに こんなはずじゃなかった なんなんだこいつら こんなことは 夏 俺たちの仇を に自らの命を絶っただと。こうなったら私自らの手でENDを始末するしかありませんか。 Setelah kejadian tragis itu dengan ajaibnya, Gray perlahan sadar. Padahal Gray sangat yakin bahwa seharusnya dirinya sudah mati bersama Juvia. Tapi ternyata, Gray dapat terselamatkan berkat Juvia yang memakai sihir bernama Waterblot atau sihir transfusi darah. Melihat Juvia yang sampai sebegitu berkorbannya demi menyelamatkannya, membuat Gray sampai menangis dengan keras. Dan perlahan kegelapan hati Gray pun menguasai dirinya. Sona.起きてくれよ。頼むよ。しかしその怪我ではまともに戦えまいか。超絶カムイ。奪ったんだよ。許さねえ。 Gray berhasil mengalahkan Infil, tapi tidak ada teriakan kemenangan dari mulut Gray karena Gray masih sangat berduka atas pengorbanan Juvia. Dan tidak sampai di situ saja, Gray sekarang juga harus mendengar pernyataan pahit selanjutnya ketika Infil memberitahu Gray tentang Natsu yang sebenarnya adalah IND. Sementara itu di tempat Juvia terkapar tidak berdaya, rupanya Wendy dan Sarla datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah tersadar, Juvia langsung saja menanyakan keberadaan Gray yang sudah tidak terlihat dan jadi sangat khawatir. Nah, sekarang
kita beralih ke tempat Natsu, Lucy, dan Happy dibawa oleh Brandis. Setelah kembali menjadi ukuran normal, Brandis pun menjelaskan kalau dia sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Natsu dan Lucy. Brandis mengatakan bahwa dia akan tetap melawan anggota Fairy Tail yang lain, karena bagaimanapun Brandis tetaplah anggota dari Sprigan 12. Tapi khusus untuk Natsu dan Lucy, Brandis membawa mereka ke area yang cukup jauh dari medan pertempuran agar mereka bisa selamat. Brandis terus-menerus berkata kalau Fairy Tail tidak akan bisa menang melawan pasukan Kekaisaran Alvarez. Tapi tentu saja, Natsu dan Lucy tidak bisa menerima pernyataan seperti itu. Tanpa diduga-duga di tempat mereka berada saat itu, rupanya ada di Maria juga yang mengawasinya diam-diam. Dan tak lama kemudian, Nainhard juga muncul dan menanyakan keberadaan Erza kepada Natsu dan yang lain. Nainhard yang diberikan sihir penguatan oleh Irene tentunya sekarang jadi jauh lebih berbahaya lagi dibandingkan sebelumnya. Tapi seberbahaya apapun lawan yang dihadapinya, kayaknya gak bakalan bikin MC Overpower kita bertekuk lutut deh. Selain menghajar Nainhard, Natsu kemudian mengungkapkan bahwa dia pun tidak akan segan-segan untuk melawan Brandis ke depannya, dan Brandis tidak perlu memberi perlakuan spesial kepadanya ataupun Lucy. Setelah itu, tiba-tiba saja Natsu merasa kesakitan dan jatuh pingsan lagi. Ternyata Brandis sepertinya kembali membesarkan ukuran tumor anti-ether nano yang ada di dalam tubuh Natsu. Sebagai tanda bahwa Brandis juga menganggap Natsu kembali menjadi musuh. Di saat seperti itu, Lucy tidak punya pilihan lain selain menghadapi Brandis. Walaupun sebenarnya Lucy sangat ingin menjadi teman bagi Brandis. Lucy berkata bahwa jika dirinya menang, maka Brandis juga harus menyembuhkan Natsu. Sementara itu tentunya Brandis berpendapat kalau Lucy sama sekali tidak punya peluang menang. Di tengah pertarungan mereka, suara di Maria tiba-tiba terdengar yang menyuruh Brandis untuk menghentikan sandiwaranya. Rupanya sejak tadi Brandis sudah sadar kalau di Maria ada di sana. Dan agar perhatian di Maria teralihkan, Brandis pura-pura mencari masalah dengan Natsu dan Lucy, lalu kemudian pura-pura kalah. Nahasnya setelah itu di Maria yang terlihat sangat kecewa dengan teganya menusuk Brandis begitu saja, sebelum juga menyerang Lucy dengan mudahnya sambil menatap Lucy dengan marah. Di Maria menganggap Brandis sudah berubah karena pengaruh Lucy. Sepertinya di Maria tidak akan puas jika langsung membunuh Lucy begitu saja, karena terlihat sekarang Lucy diikat dan dikurung di sebuah tempat bawah tanah, tak jauh dari reruntuhan tempat mereka semua berada sebelumnya. Di luar ruangan bawah tanah itu terlihat Polusika bersama dengan Evergreen menemukan Brandis terbaring lemah dan terluka cukup parah. Sambil berusaha menyembuhkan Brandis, Polusika mengungkapkan jika dia salah mendiagnosa tumor yang ada di dalam tubuh Natsu. Ternyata itu bukanlah tumor anti-ether nano, melainkan... Nanti dulu ya jawabannya. Kita beralih lagi ke dalam ruang bawah tanah. Setelah beberapa lama akhirnya Lucy siuman dan tersadar Natsu juga diikat bersama dengan dirinya. Di Maria mulai mencoba memberikan rasa teror kepada Lucy. Tapi di luar dugaannya, meskipun ancaman di depan mata Lucy sama sekali tidak ketakutan. Hal itu membuat di Maria semakin merasa marah dan memberikan siksaannya kepada Lucy. Lama banget suwe ini tahu bulat iklannya di sini. Entah berapa lama Lucy pingsan lagi setelah disiksa di Maria. Kini setelah tersadar, Lucy menemukan dirinya tergeletak jatuh dari kursi yang hancur. Natsu menghilang entah kemana, sementara keadaan di Maria malah jadi babak belur parah dan terlihat sangat ketakutan. Di Maria terus-terusan mengatakan monster dan ternyata kalimat itu ditujukan kepada Natsu. Waduh, Natsu kenapa nih? Tak lama setelah itu, Polusika, Evergreen, dan Brandis memasuki ruangan tempat Lucy berada. Di sana Polusika pun menjelaskan sebenarnya tumor yang ada di dalam tubuh Natsu mengandung kekuatan mengerikan yang zatnya sama seperti iblis. Mendengar hal itu tentunya kita tahu maksudnya adalah kekuatan END, dan ternyata Natsu memang sekarang sudah berubah jadi END. Zerif wa doko da? Asoko ka?
Sementara itu terjadi, kini di dalam guild, Mavis berhasil meloloskan diri dari jeratan Zeref dan Irene karena sudah terlepas dari pengaruh infil dan bisa menggunakan sihir ilusi. Di saat Mavis hampir menemukan jalan buntu dari pelariannya, Mes dengan cepat datang menyelamatkannya. Di medan perang seluruh anggota Fairy Tail sudah hampir kehilangan kekuatan, tapi tentunya beberapa dari mereka tetap tidak mau menyerah dan akan terus berjuang sampai bisa ke dalam guild. Di sana juga ada Zera yang sejak tadi bersama Gajah dan tubuhnya semakin jadi transparan karena kesadaran Mavis sudah kembali. Dan akhirnya ketika Mavis mengingat Zera ilusi, Zera pun masuk seutuhnya ke dalam pikiran Mavis dan kembali pada Mavis seutuhnya. Mavis berterima kasih karena Zera sudah menuntun anggota Fairy Tail untuk berkumpul kembali. Seraya mereka berdua berpelukan, Zera hilang sepenuhnya dari hadapan Gajel dan yang lainnya. Sekarang kita balik lagi untuk melihat kebangkitan IND yang juga berhadapan dengan Grey. Tentunya tujuan Natsu sebagai IND sekarang adalah untuk membunuh Zeref. Sementara Grey tentunya tujuannya adalah untuk membunuh IND. Waduh. Sejenak kita kembali lagi ke tempat Lucy dan yang lainnya berada, di mana Brandis berhasil selamat berkat penyembuhan Polisika dan juga kemampuannya sendiri. Di sana meskipun sudah mendengar Natsu sekarang menjadi bagaikan monster, Lucy tetap bersikeras mencari Natsu bersama dengan Happy. Kita kembali lagi pada Natsu versus Grey, di mana penyebab utama Natsu ngamuk banget dan jadi IND sekarang adalah karena melihat Lucy yang terkapar tidak berdaya setelah disiksa di Maria. Kalau ngamuknya Grey, tentu kita tahu penyebabnya adalah karena Juvia yang sekarang. Mereka berdua saling bertarung dan lupa kalau mereka adalah teman baik. Sedih. Kita beralih lagi ke sisi lain di medan peperangan, di mana ada Makarov yang kelihatan sudah sangat kelelahan. Sementara pasukan Elvere sepertinya tidak ada habisnya. Irene dengan kekuatan matanya mulai mencari keberadaan Mavis. Tapi tentu saja melihat kehadiran Mavis, semangat bertarung para anggota Fairy Tail bergejolak kembali meskipun sudah jelas mereka kalah jumlah. Melihat hal itu, Irene menggunakan sihir enchantnya untuk mengubah pasukan kroco-kroco Alvarez menjadi monster mengerikan. Makarov tentunya tidak tahan melihat anggota-anggotanya terus dihantam sana-sini oleh pasukan musuh dan membuatnya tidak punya pilihan lain selain menggunakan Fairy Law. Kekuatan luar biasa itu akan merenggut nyawa Makarov jika dipakai lagi dengan keadaan tubuh Makarov sekarang. Tapi ternyata, meskipun Mavis dan yang lainnya berusaha menghentikannya, tekad pengorbanan Makarov sudah tidak bisa dihentikan. Makarov pun melancarkan sihir terakhirnya di sana. Yoku kike. Iye, kikimasen. Sementara pengorbanan tragis harus dilakukan Makarov, Natsu dan Grey masih dikuasai oleh amarah pribadi mereka dan terus bertarung. Sampai ketika mereka berdua akan benar-benar saling membunuh. Erza datang tepat waktu di tengah mereka dan menahan serangan mereka dengan tangan kosong. Sana dulu bersambungnya, oke? Udah makin gawat pokoknya Fairy Tail ini. Terus ditunggu ya kelanjutannya, karena kedepannya bakalan makin gawat loh. Kapan menangnya ya ini Fairy Tail dari Alvarez? Sampai ketemu di part 71 mendatang. Rama di sini pamit, bye-bye.